the effective way. It's never about what you are doing. It's about how you doing it. Even kalau korang nak minta, nak konon lah nak ajar aku lah, aku ajar cara dia. Betul. Tapi aku tengok juga video dia. Dia pakai juga hashtag racun itu benar. Tapi pakailah. Tapi tu lah, orang yang kau kecam tu orang yang kau tiru tagline dia pula. Mana keaslian kamu? Kerabat kau, bukan darah daging kau, kau kena minta izin dia dulu. Kalau dia kata ya, kau ajar. Kalau dia yang kata dekat abang, boleh tak tunjuk ajar saya? Kau pula decide, aku nak ajar ke tak nak Muhammad ni. Kau faham tak maksud aku? Betul, faham. That is how you bring the best out of others. The effective way of communication. Bukannya main serang. Main serang, main rempuh je. Main rempuh. Dari mana kau belajar? Aduh. Sebelum nak kecam channel orang tu, cuba buat satu channel sendiri dulu. Then mungkinlah kau akan fikir 2-3 kali sebelum kau type balik lepas tu. Tapi tak apalah, dia rasa dia bagus, baguslah. Yang lawak dia, aku subscribe dia tak? Kau tahu, aku subscribe dia tapi dia kecam aku. Dari mana kau belajar kecam peminat kau? Kau tegur aku. Ha? Terima pendapat peminat. Jangan kecam peminat, jangan kecam subscriber. Tapi kau sendiri kecam aku, subscriber kau. Memang senang nak berkata-kata, senang nak type semua. But have you walk the talk? Barulah talk the walk. Sebelum memberi kecaman, cuba study dulu kadok ni macam mana. Cuba duduk sebelah, duduk sebelah ataupun 400 video tu kau tengok semua dulu, baru kau react. Tak adalah macam tu. Tapi aku tengok juga video dia. Dia pakai juga hashtag racun itu benar. Dia tak tahu yang sebenarnya aku dah patternkan benda tu. Dah TM lah, dah trademark. Orang lain boleh pakai. Kalau aku tak kacau, tak kacau lah. Tapi kalau aku nak kacau, aku boleh kacau. Sebenarnya tak boleh, tapi pakailah. Tapi tu lah, orang yang kau kecam tu orang yang kau tiru tagline dia pula. Mana keaslian kamu? Itulah dia. Memang senang nak mengata orang. Ni kita mengata orang ni. Susah eh buat video eh. Cik. Ayat for you. Susah buat video. Tapi itulah. Tapi tu lah, betul lah apa dia cakap. Korang ingat aku dapat, oh aku dah tahu dah minggu depan aku nak buat kereta apa. Dia ingat macam tu lah. Aduh. Dia tak tahu dalam minggu tu ada banyak event aku kena pergi. Macam nak cakap, I do my best. Either you get it or you don't get it. As simple as that. Oh, orang cakap aku asyik bandingkan dengan Lotus. Tak habis-habis. You know, dah basi lah komen tu. When is the last time you watch my video? Dalam 400 video tu, berapa banyak aku bandingkan kereta tu dengan Lotus? Video Lotus pun aku tak keluarkan dah. Tapi ada juga dalam komen tu, eh, mana Lotus? Mana Lotus? Ha, bila tak keluar video Lotus, tanya pula Lotus kat mana? Aduh, tak faham. Astaghfirullahaladzim. Tapi aku jujur, kalau kau dengan aku, siapa lagi terror edit? Aku, okay. Tapi aku tak boleh challenge kau buat 400 video dalam masa 6 bulan. Aku ni nak keluarkan satu hari satu video. Wait, pun tak susah. Video aku video sampah bro. Video aku video sampah bro. Video aku video sampah bro. Mestilah senang nak buat. Video sampah tu. Dia cakap, dia sendiri cakap video dia video sampah. Orang cakap macam tu. Feedback. Video kadok video sampah. Sebab tu video dia dapat 100,000 subscriber. Astaghfirullahaladzim. Tabur ya Allah. Aku bukan baik pun. Ada je kadang-kadang hidung aku meninggi. Kadang-kadang menyombong. Siap ada orang warning lagi mamak ni. Dia kata, kau hati-hati dengan kadok. Dia cakap macam mana? Oh, hati-hati dengan kadok. Apa dia kata? Kadok pinjam duit kau. Sebab tu dia tak bayar. Kat luar sana pun ramai orang pinjam duit aku tak bayar. Aku kadang-kadang sedih. Ini aku koyak. Dia cemburu, tetapi dia menjaja kisah buruk. Sedangkan ya, memang dalam hidup aku ada kisah buruk aku apa semua kan. Pernah bercerai apa semua, whatever. Shit thing that happen in my life lah, right? But past is past lah. One thing that for sure I know, as much as possible, aku tak buat jahat ke orang. Orang buat jahat kat aku banyak, but I forgive them. Because I know that I shouldn't berdendam in this world apa semua. And I hope that people also forgive me. Tapi tu lah, bila aku cari duit aku balik, aku tak ada duit. Aku nak call orang yang pinjam duit aku, mereka tak bayar pula balik kan. Siut kan. Susah tolong orang ni. Tapi pada masa yang sama, tak tolong pun susah juga. Kesian. Betul. Ni aku ajar lah. Kalau orang nak pinjam duit,
jangan bagi lah. Kau suruh dia buat Grab lah. Ataupun kalau kau dapat ikhlaskan sejumlah duit yang kau nak pinjam tu, kau bagi je. Kau bagi je lah. Kau kalau orang nak pinjam 200 tapi kau tak dapat nak pinjamkan 200 tapi kau cakap je kau tak ada duit. Tak ada duit. Walaupun kau ada duit tu tapi kau berat nak bagi. Ataupun kalau kau rasa macam kesian sangat tapi kau rasa takut dia tak nak bayar, kalau kau dapat ikhlaskan 100, kau anggap je duit tu kau takkan dapat balik. Kau bagi je lah 100. Kau jangan anggap kau dah akan dapat balik duit. Nanti kau akan sakit hati. Tapi kau, kalau kau rasa hati, kalau kau rasa kau nak dapatkan balik, susah tau sebenarnya orang nak bayar balik hutang. Kau aku rasa jangan bagi ataupun kau ikhlaskan je. Berapa kau boleh ikhlas? 100, 200. Tapi kalau rasa kau orang tak nak bagi, tak payah bagi langsung. Kau cakap dia ada duit. Senang. Sorry sabar, bro. Sabar. Berapa banyak orang pinjam duit kau ni? Tak ada pinjam duit kau kan? Tapi aku cari cara. Kalau kau nak duit kan, kau orang komen. Mana tak menang. Video trikit apa? Trikit. Trikit 100. Kau komen sekarang. Kalau menang lah. Kalau menang. Benda tu random. Berapa orang? 5. 5 orang. Mesti aku rasa daripada bagi orang pinjam duit ni, aku rasa baiklah orang tu cari sendirilah duit tu. Sekarang ni Malaysia ada macam-macam opportunity. Tak tahu nak buat duit. Jadi YouTubers. Bukan jadi pengecam. Betul. Banyak peluang sebenarnya yang kita boleh ni. Bukan tunggu peluang tau. Kita kena cipta peluang yang ada. Peluang ada depan mata, cari. Jangan menunggu peluang. Betul tak? Walaupun kau dah jah 5, kau punya kata-kata terbaik. Ada orang belajar tinggi tapi aku tak tahu cakap macam mana. Sedih dengan masyarakat sekarang. Yang bagi mereka ianya okey untuk berkata-kata kesan, ianya okey untuk menegur orang dengan kekerasan, ianya okey dengan menunjukkan sikap samseng apa semua. Kalau gentle, bang, kita boleh berjumpa, kita boleh berdiskusi, kita boleh bercerita. Dan kau nak condemn channel yang kau sendiri tak tahu pucuk pangkal, kau cuma tengok komen-komen, kau dengar orang tambah garam sikit, kau gunakan itu sebenarnya kau nak naikkan channel kau. Lepas tu mencarut di bulan puasa. Di bulan puasa. Which is aku pun mencarut juga di bulan puasa. Tak apa, kita bukan maksud. Aku pun bukan maksud. Tapi mencarut kau bukan mencarut dekat public tau. Kau mencarut. Dia mencarut dekat public lah tadi. Oh ya ni. Sebelum ni tak pernah. Tak pernah lah kan. If you really want to tegur people, cakap elok-elok lah. Yelah, cakap jumpa elok-elok lah. Jumpa lah. Cakap elok-elok. Kalau gentle, PM terus lah. Nak jumpa. Tak payah. PM. PM. Jumpa, bang. Saya tak puas hati lah dengan abang. Saya nak sekolahkan abang. Okeylah, datang. Itu lagi gentle. Datang. Itu lagi bagus. Banyak lagi benda aku nak perlu belajar. But, on my own taste lah. Kau tak boleh nak force aku jadi perfect by today. Yelah. By tomorrow. But, even at my own taste, berdasarkan keputusan, dalam masa 6 bulan 100,000 people accept my way. Itu pun sebenarnya, kalau korang yang buat YouTube, korang tahu lah benda ni. In your data analytics, benda tu baru 30% aja daripada the whole jumlah tontonan. So maksudnya ada 70% tak subscribe. 70% ni, another 25% tak ada dalam list, which is dia memang tak akan tengok channel aku. Yang lagi 70% dipecah dua, ini lalang. Sama ada dia memang tak juga. Kalau tidak, dia dah block channel aku. You know, because people can just simply channel kaduk, sampah, block lah. Kalau korang unsubscribe tapi korang masih tengok channel aku, sama aja sebenarnya. Yes, we make money. I make money. Alhamdulillah. Kalau korang tengok video semalam, tertulis dekat situ dalam 7,800 for the past 28 days. Because that views is not based on subscribers. The amount of money is based on views. Views pula tak semestinya orang subscribe. Orang betul. Tak subscribe pun tengok juga. Lepas tu dekat YouTube suggestion tu, bukan dia keluar channel yang orang subscribe atau tidak. Channel yang korang subscribe, yang korang tak subscribe mana akan keluar. Kalau korang nak unsubscribe kaduk, block dia. Block je terus. Block je. Sebab selagi kau tak block dia, selagi tu dia akan Muncul. Sebab apa? Sebab dia ni rajin. Dia akan upload video hari-hari. So bila dia upload video hari-hari, ini aku ajar korang. Bila dia post hari-hari, dia tak payah nak bayar dekat YouTube untuk promote video dia. Sebab YouTube dia ada klien. Pengiklan-pengiklan ni, mereka nak cari kat mana aku nak letak iklan ni. Dia letak dekat orang yang rajin, orang yang sentiasa upload konten-konten baru. That is why video aku recommended. That's why video aku dia tulis situ, watch by your friend. Sebab kawan korang dia keluar kat situ lah. Si Polan main Polan tengok video kaduk ni. Dia bagi tahu kau yang kawan kau tengok video aku. That is how they promote your video. So from YouTube yang sebenarnya
promote video aku dekat video korang sebab korang rajin upload. Because I believe 25% people in this world are like me. They want to see people like me. 25% memang takkan suka kaduk. Mati-mati buat macam mana gempak sekalipun dia takkan suka kaduk. Yang lagi 50-50 ni, yang macam bajet-bajet pemberi nasihat tapi sebenarnya entahlah layak ke tidak lagi nak bagi nasihat. Wallahualam. Sekarang semua orang boleh komen. Macam ASEAN, everybody can fly kan. So, semua orang boleh hentam. Ni lah satu lagi kecaman. Kurangkan berbual, penuhkan isi kandungan bab kereta. Kata channel otomotif, bang kau pergi tengok balik dekat aku punya channel, dia tulis kat situ people and block. Kata channel otomotif, lagi satu, better cari pengetahuan berkenaan kereta dari A sampai Z baru buat channel. Adakah benar? You have to understand, you have to know A until Z, then baru you start buat channel. Kalau aku nak tahu A sampai Z, aku rasa aku tak start lagi channel aku. Betul. Kalau aku tak start channel aku, average aku dapat dalam 6 ke 7 ribu setiap bulan. Ni dah masuk bulan ke-6. Kalau 6 kali dengan 6, 36 ribu aku rugi kalau aku dengar nasihat kau. Ni aku nak nasihatkan kau balik. Kalau kau terbuka lah untuk menerima nasihat. Sama macam orang nak minta kerja, takkan tiba-tiba jadi manager. Bagus engkau ni. Ini nasihat saya. Kalau anda nak dengar, dengarlah. Tak nak dengar, terpulang. Ada beberapa cara untuk jadi pandai. Salah satu ialah membaca. Yang kedua, mendengar. Yang ketiga, mengalami. Kaduk ni, dia orang kinestetik. Dia tak baca, dia tak belajar melalui buku-buku. Dalam dunia ada tiga. Auditory, visual, kinestetik. I'm a kinestetic people. Okay, if you don't understand it, if you don't know what I'm talking about.